PDIP copot Rikel Diah Pitaloka dari pimpinan Badan Legislasi DPR. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Fraksi PDIP mencopot Rike Diah Pitaloka dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR. Penggantinya adalah M. Nurdin yang merupakan anggota Komisi 3. Anggota Balik Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno membenarkan kabar pergantian itu. Saya dengan hal yang sama, kata Hendra saat dikonfirmasi Kumparan, Rabu 8 Juli 2020. M. Nurdin yang menggantikan posisi Rege adalah legislator Dapil Jawa Barat. Ia merupakan purnawirawan Jenderal Polri. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Namun terkait alasan pergantian, Hendrawan meminta menanyakannya langsung kepada pimpinan fraksi. Kumparan sudah menanyakan alasan pergantian Rige sebagai pimpinan balik kepada pimpinan fraksi PDIP Bambang Wuryanto, namun belum mendapatkan respon. Pun demikian halnya Rike yang tak merespon Kumparan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pergantian Rige sebenarnya sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Sebelum dicopot, Rike merupakan ketua panja RUU Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP yang kini terhenti pembahasannya. Sumber Kumparan menyebut pergantian Rike berkaitan dengan pembahasan RUU HIP yang menuai polemik dan akhirnya harus ditunda terlebih dahulu. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam kumparan.com.